dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita tentang penyakit-penyakit umat-umat terdahulu yang akan menimpa kepada umat-umat yang akhir zaman, kita lah. Yang kita ni sebenarnya memang berada di akhir zaman, tapi bukanlah maksudnya kalau kita kata akhir zamannya orang kata maknanya kita ni dah memang akan jumpa dengan Dajjal. Kita pun tak tahu bila Dajjal tu akan muncul, tapi kita kena mengakui bahawa kita memang berada di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala akibata lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Puan Salwa yang dikasihi lagi dimuliakan pimpinan program, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pagi yang barakah, hari yang barakah, hari Jumaat, masya-Allah tabarakallah, kita dipilih oleh Allah untuk berada di tempat yang penuh dengan keberkatan. Maknanya bertimpa-timpa kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Sebab apabila kita ni niat nak buat baik dan kita membahirkan kesungguhan untuk melakukannya dan melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala janji untuk nak bantu kita. Sekali kita berusaha nak buat baik, niat yang baik buat baik, maka akan datang yang kedua. Kemudian akan datang yang ketiga. Begitu. Subhanallah. Asalkan kita memang ada niat dan kesungguhan untuk buat. Jadi di kehadiran kita di sini, kalau kita nak hitung daripada sekian daripada kebaikan-kebaikan di sisi Allah tu, banyak sungguh. Masya Allah. Bahkan Nabi SAW sebutkan tentang kebaikan ganjaran yang Allah kurniakan itu banyak, bermula daripada kita niat tu sudah pun diberikan ganjaran oleh Allah. Kemudian khutwah, langkah-langkah kita nak datang ke sini pun diberikan ganjaran oleh Allah setiap langkah. Dan bukan hanya langkah itu dapat ganjaran, bahkan kita dinaungi oleh sayap para malaikat. Subhanallah, dibentangkan sayap para malaikat. Ketika mana kita datang, kita pun jumpa di antara satu dengan yang lain, kita mengucapkan salam, dah. Subhanallah. So sekian banyak, kemudian kita pun bertemu kerana Allah. Kemudian kita berkumpul di tempat ini dengan curahan rahmat Allah. Kemudian kita tersenyum kepada yang lain. Kemudian setelah itu kita duduk mendengar daripada tazkirah dan ilmu. Dari satu kebaikan bertambah daripada kebaikan, bertambah kepada kebaikan. Oleh kerana itu, kalau kita sudah ada niat atau terlintas ada peluang untuk melakukan kebaikan, jangan kita sia-siakan. Kerana di sebalik satu kebaikan yang kita sangka itu satu kebaikan, sebenarnya sekian banyak kebaikan yang ada di belakangnya. Oleh kerana itu, ketika mana Harun al-Rashid diangkat menjadi khalifah, waktu itu dia dilimpahi dengan kekayaan. Kita tahu zaman Abbasiyah khususnya, limpahan kekayaan itu luar biasa. Jadi dia pun berhasrat untuk nak
memanfaatkan daripada harta kekayaan atau baitul mal itu dengan kurnia-kurnia kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Iyalah, dia bagi dia, oh saya sebagai pemimpin, saya wajar nak award, nak berikan ganjaran-ganjaran kebaikan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna. So dia buat apa? Dia ajak rombongan dia untuk keluar daripada istana, pergi bertemu dengan rakyat jelata lah. Siapa-siapa yang dia lihat ada kebaikan, maka dia akan berikan reward, itu ganjaran kepada orang tersebut. Saya tak ingat berapa ratus dirham, tapi walhasil dia dah siapkan amount dia lah, berapa dia nak bagi. So ketika dia dah keluar dalam rombongan tu berjalan, tiba-tiba first dia tengok ada seorang tua yang sedang tanam pokok. Kan, pokok yang ditanam, dia mengatakan pokok zaitun. So dia tengok orang tua tu tanam, dah tua dah. So dia tengok pelik. Sebab apa? Sebab dia rasa orang ni terlalu tua untuk nak tanam pokok ni, dan pokok ni kalau nanti dia berbuah, dia dah rasanya orang tua ni boleh tak hidup lagi. Mana tak sempat untuk nak dapatkan hasil. So dia pergi jumpa orang tua tu. Kemudian dia tanya kepada orang tua tu, kenapa kamu dah tua-tua ni pun masih lagi nak tanam pokok? Kan, nanti kalau dah pokok ni pun makan masa beberapa tahun untuk dia menghasilkan buah. Macam orang tanam buah durian lah, kan, 5 tahun baru dapat hasil dia. Tapi tak tahulah yang durian kahwin ni, wallahualam lah kan. Tapi maksudnya bertahun jugalah untuk tunggu. Sedangkan adakah kamu rasa kamu sempat untuk nak memakan hasilnya? Maka orang tua dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku tanam ini tidak semestinya aku dapat untuk makan dia baru aku tanam. Sedangkan sebelum ini aku makan hasil tanaman daripada orang-orang yang sebelum aku. Maka apa salahnya aku tanam untuk orang yang setelah aku juga dapat untuk memanfaatkannya. Oh, dengar kata macam itu, dahlah kata apa dah khalifah tu, dahlah pokok ni pula hasilnya setahun sekali ya. Kan? Dahlah bertahun baru nak berbuah, kemudian setahun sekali. Kenapa baru dia tak beritahu ini untuk orang lain yang boleh manfaat? Oh, dia pun dengar macam itu, dia pun kata bagikan dia apa namanya ganjaran kepada dia, berikan duit. Ketika diberikan, orang tua ni pun senyum. Dia kata, dia ni perli aku kan, senyum-senyum kan. Aku dia tanya, kenapa kau senyum ketika aku bagi? Dia mengatakan, aku senyum sebab engkau mengatakan bahawa apa yang aku usahakan ini memerlukan tempoh yang lama untuk mendapatkan hasil. Tapi ternyata aku dah dapat hasilnya hari ini. Apa dia hasil yang kau berikan tu, dapat tak? Aku baru tanam lagi dapat hasil ini, subhanallah. Dengar macam tu dia pun, oh bagus ni perkataan yang sangat berguna. Dia berikan lagi, berikan dia ganjaran, berikan lagi duit. Dia ketawa pula. Ketawa pula. Kenapa? Dia kata, yang engkau kata bahawa aku ni tak apa yang aku buat ni setahun sekali dapat. Ini tengok aku dah dapat 2 kali lah. Masya Allah. Kan? Khalifah kata, ini pun bagus juga. Dia pergi sisik kat dia punya orang tu, bantu dia. Lepas ni kita bagi, kita lari cepat-cepat. Sebab apa? Sebab lepas ni kalau kita bagi, dia cakap lagi, habis kita kena bagi, habis kita punya harta ni. Dengan sebab satu orang saja, sebenarnya kita tak mampu untuk berikan ganjaran kepada mereka. Sebab di sebalik kebaikan, ada kebaikan yang lain. Hanya yang mampu memberikan ganjaran itu hanyalah Allah SWT. Sebab tu kita sebenarnya, Allah SWT buka peluang kebaikan kepada kita tu nampak satu, tapi sebenarnya sekian banyak ganjaran yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi oleh kerana itu, apabila kita ada saja kesempatan untuk melakukan kebaikan, tipsnya ialah kita kena segerakan. Jangan tangguh. Yang menyebabkan kita tak boleh untuk buat yang baik ini, atau biasanya kita akan terbantut untuk melakukannya, adalah kita tangguh. Satu kaedah menyebutkan khairul birri ajiluhu, sebaik-baik kebaikan itu yang segerakan. Asal ada saja lintasan atau keinginan untuk nak buat baik, buat terus. Jangan tangguh. Kerana kalau kita tangguh je, kita tak akan, ataupun biasanya wa imma kita tak dapat buat, ataupun kita buat pun dah kurang kualiti dia. Niat dia pun dah kurang lah. Betul tak? Yang itu.
Tapi kalau kita segera, masa kita dah lintas, terlintas, masa kita teringat, terus kita bagi. InsyaAllah masa tu masih lagi dalam keadaan fresh lagi. Niat ikhlas kita dan kesungguhan kita tu. So ini yang kita nak ambil sikit faedah pada pagi Jumaat ini, untuk kita sama-sama membina semangat untuk segera melakukan kebaikan tu. Sehingga akhirnya kita buat amalan-amalan itu berkualiti, ikhlas dan akan diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Khairu birri ajilu. Ada seorang syekh ketika dia di dalam bilik air, dalam bilik air, tapi bukan dalam tandas lah, dalam bilik air. Bilik air ni hammam dia panggil. Itu boleh bercakap, yang tak boleh bercakap ni dalam tandas, dan tengah buang qada hajat tak boleh. So ketika tu dia panggil dia punya pembantu, dia tandas dalam bilik air ni. Pembantu dia datang, kenapa? Syekh, dalam baju aku tu ada satu jubah, tolong keluar ambil dan bagi kepada orang. Maksudnya suruh sedekahkan lah. So pembantu dia kata, wahai syekh, kenapa tak tunggu kau keluar dulu daripada bilik air ni kan? Kenapa sekarang ni tu kau cakap aku suruh aku bagi? Dia kata, kalau aku keluar, mungkin aku tengok baju tu aku sayang lah. Dia teringat kat dalam tu, eh, baju tu bagus kalau bagi. Macam kita juga tengok iklan, oh, ada majlis afalah, ada minta, ada baju-baju yang, apa namanya, yang siapa-siapa yang dah terpakai yang tu ada tu boleh bagi. Kita pun kata, dah punya, kita punya otak dah fikirlah baju ni, baju ni. Kita tahu baju ramai dia banyak tu, kan? Betul kan? Balik nanti kita tengok baju tu, eh, ni sayang pula, ini sayang pula. Bagi juga, tapi maknanya tak sama dengan apa yang sebenarnya kita dah seawal tu. Sebab kita tangguh, kita itu masalah kita. Sebab tu kalau kita nak buat kebaikan, kita terus segera untuk buat, kan? Sebab itulah istilah yang disebutkan dalam hadis, apabila disebutkan di antara orang yang akan diberikan naungan pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah, itu ada orang yang apabila diberi, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak tahu. Maksudnya dia tak fikir, dia tak berapa pun diberi. Kan, tak kira warna apa, dia tak tengok warna tu, tak jadi ni. Kan, masalah duit kita ada warna-warna tu masalah tu, kan? Patutnya tak tahu, beri je. Supaya apa, betul ikhlasnya dan sungguh-sungguh kita melakukannya, maka akan datang peluang-peluang kebaikan yang banyak yang setelah itu. Begitulah juga dengan maksiat. Na'udzubillah min dhalik. Sekali kita buat, kan, dan kita, dia akan datang maksiat yang lain. Dia akan buka pintu kejahatan yang lain. Masya Allah. Sebab tu kita kata, memanglah kita ni umat marhumah, umat yang rahmati. Kalau kita buat satu kebaikan, umat Nabi Muhammad ni akan dilipat gandakan 10 hingga 700. Tapi kalau kita buat dosa, kita dapat satu kesalahan, satu dosa. Betul. Akan tetapi dosa-dosa yang dilakukan itu bukan satu. Satu yang kita buat, memang satu tu dosa tu, tapi dia akan bertimpa dengan yang lain, diiringi dengan yang lain. Kan? Seperti kalau orang tu, contohlah, Nasrullah al-Afiyah, dia mencuri, contoh. Ya, curi itu satu kesalahan. Tapi dengan sebab dia mencuri itu, orang yang dicuri itu macam mana? Mungkin apa yang dia tu ada keperluan dia, dah kita zalim kepada dia, kemudian nanti orang tanya, kita tipu. So kan bertambah kita punya dosa, kesalahan-kesalahan itu untuk nak menutupi satu dosa tu. Kerana memang begitu sifatnya, baik kebaikan akan ada di situ dari iringan-iringan kebaikan yang lain. Begitu juga dengan dosa dan maksiat, akan diiringi dengan dosa-dosa dan maksiat yang lain. Sebab tu kita tak boleh untuk nak ambil sambil lewa dalam melakukan satu-satu kesalahan. Apalagi dengan istilah yang menyebutkan ini hanya dosa kecil je. Ataupun ala sikit je. Ada lagi istilah disebut sekali-sekala. Ini istilah-istilah yang sebenarnya merupakan dari perkataan-perkataan yang merosakkan kita sebagai hamba kepada Allah SWT, kerana
Kesalahan itu memanglah mungkin dikategorikan dalam apa namanya, kategori-kategori dosa itu dosa kecil. Sebab ada yang disebutkan al-kaba'ir, dosa besar, dan ada disebutkan dengan dosa kecil. Kategori dosa itu hanya sekadar sebagai satu apa kita panggil perbandingan daripada kesalahan-kesalahan yang besar dan kesalahan-kesalahan yang kecil. Tetapi sebenarnya hakikatnya dosa itu adalah satu kesalahan yang besar. Kerana kita bersalah kepada Allah. Dia bukan lihat apa salahnya, tetapi yang dilihat kepada siapa dia bersalah. Itu yang sebenarnya nilai. Macam sekiranya kita cubit orang. Cubit orang. Kalau kita cubit itu adalah tukang sapu, kan? Jadi dia pun pergi ke hakim. Wahai hakim, dia cubit saya, saya nak tuntut ke? Nak tuntut bela ataupun nak tuntut ke ni lah, keadilan. Apa kata hakim tu? Alah, saya sudahlah, cubit sikit je pun, kan? Tak akan sampai tu. Paling-paling pun hakim kata cubitlah sikit dia tu, balik-balik. Sebab dia tukang sapu. Tapi cuba yang kita cubit itu adalah agung contoh. Ya, sultan. Saya cubit, cubit. Ha, kalau dibawa ke mahkamah, salah besar tak kita? Salah besar. Kita mengancam, kita akan macam-macam. Dan kesalahannya sangat besar. Sebab bukan bendanya sama, perbuatannya sama, tapi kepada siapa kita buat itu akan membezakan hukuman tu. Sebegitulah kita ketika buat dosa. Kita berdosa kepada Allah yang Maha Agung. Maka kesalahan itu bukan kesalahan yang kecil. Begitulah juga nikmat yang kita dapat. Yang kita rasa, alah sikitnya dapat ni. Tapi bukan berapa dan apa yang kita dapat, tapi dari siapa yang kita dapat. Kan kita jumpa, apa namanya, ada majlis. Dia jemput, kita dapat terjemput, diundang juga. Rupanya kita dapat hadiah daripada pembesar contohnya, kan. Diberikan kepada kita pen, kan? Hadiah pen. Pen tu diberi, ingat ke pen mahal sangat. Rupanya pen apa, kilometriko je, kan. Ya Allah, mak kilometriko. Ha, jadi ketika tengok jumpa dapat tu, yang seorang ni kata, ada makan dalam teriko je, apa lah, dah ekeh betul. Tapi yang setengah-tengah kata, ah, boleh lah, okey lah, yang penting dapat. Tapi yang ketiga kata, wah, ini, dia simpan, dia jaga sungguh, dia hargai sungguh. Sebab apa? Sebab dia tak lihat pen tu. Dia tengok siapa yang bagi pen tu. Macam tu juga kita dalam kurnia Allah kepada kita ni. Sebab tu Nabi SAW sampai solat, sampai bengkak kaki dia. Sebab dia bersyukur segala nikmat yang tu dia rasa yang besar dikurniakan oleh Allah. Tapi kita ketika dapat dari nikmat-nikmat yang banyak pun, kadang-kadang kita tak sempat nak solat, tak sempat nak sujud syukur kepada Allah pun. Sebab apa? Sebab kita punya pandangan tu berbeza. Ha, kan? Daripada apa yang kita dapat tu. Tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah. Itu sebagai mukadimah. Sebab saya tak tahu apa nak cakap pagi ni. Tiba-tiba cakap je. Kan? Saya tanya juga tajuk apa nak bagi, nak sampaikan, kan. Kata apa namanya, Puan Salwa kata saya pun tak tahu nak tajuk apa dia. Kan. Jadi alhamdulillah, sebagai ingatan kepada kita, tadi saya sebutkan kalau kita nak buat baik, segerakan. Kan. Segerakan untuk buat baik ni. Apabila kita terniat, terlintas tu, terus buat cepat. Sebab memang kita punya dilema kita kalau kita tangguhkan. Dan kalau kita dah ada niat nak buat baik, kita tangguhkan, dia boleh jadi sampai tak jadi nak buat. Memanglah kita kata niat pun dah dapat pahala, betul. Tapi ruginya kita, sebab mungkin ketika mana terlintasnya atau diilhamkan kita untuk buat kebaikan itu, itu adalah dari Allah SWT kepada kita, atau ilham malaikah disebut dalam istilah, yang di situ adanya rida Allah SWT. Sebab itulah, ini biasa selalu, mungkin saya rasa diulang-ulang bagi tahu. Ada tiga yang Allah sembunyikan dalam tiga perkara.
kan. Innallaha yukhabbi'u salasa ala salasa. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Iaitu yang pertama, Allah menyembunyikan ridhanya dalam satu-satu kebaikan. Allah sembunyikan ridhanya dalam satu-satu kebaikan. Oleh kerana itu, jangan kita memperkecilkan satu-satu kebaikan apapun. Walaupun kita anggap macam kecil dia benda ni, tapi mungkin di situ adanya ridha Allah. Kalau Allah ridha, apa yang akan berlaku? Kalau Allah ridha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang sebesar-besarnya kepada hamba. Kalau Allah ridha, Allah tidak akan adab kepada hamba itu. Kalau Allah ridha, maka Allah akan kurniakan nikmat dan rahmat yang besar kepada hamba itu. So, di mana datangnya ridha Allah? Dalam kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan mana yang ada ridha Allah? Dirahasiakan oleh Allah SWT. Jadi, oleh kerana itu, apabila ada saja peluang kebaikan, buat. Kerana mungkin di situ adanya ridha Allah. Seperti seorang perempuan Bani Israel yang hidupnya berlumuran dengan kemaksiatan, dengan perbuatan yang keji. Tapi apabila dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, bayangkan, hanya bagi minum air yang anjing tu, orang nampak itu adalah perbuatan yang kecil, tapi di situ ada ridha Allah, sehingga Allah berikan keampunan kepada dia, dia dimasukkan ke syurga, kata Nabi SAW dalam hadis. La ilaha illallah, Masya Allah, Tabarakallah. Perbuatan tu nampak kecil, tapi ada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam satu-satu kemaksiatan atau kejahatan. Oleh kerana itu, jangan kamu memperkecilkan satu-satu kejahatan. Kan di situ mungkin adanya murka Allah. Kan? Macam ketika mana seorang yang mengadu kepada Nabi, seorang perempuan yang amalnya banyak, puasa, selalu puasa, qiyamul lail malam, tapi dia mengurung kepada kucing. Tak dibiarkan, tak diberi makan, tak dibiar dilepaskan untuk mencari makan. Nabi mengatakan hiya finnar, dia masuk neraka. Nampak rasa kecil je lah haiwan. Di situ ada murka Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Yang tu yang kita takut. Kan? Kita buat kesalahan, kita anggap kecil, kita kata alah biasa je, tapi situ ada murka Allah Subhanahu Wa Taala, habis kita. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan cintanya kepada hamba-hambanya. Kan? Allah menyembunyikan cintanya pada hambanya. Oleh kerana itu, jangan kita ni mengganggu, menyakiti, memperrendahkan siapa pun. Tak boleh. Tak kira lah macam mana keadaan dia. Sebab mungkin dia itu orang yang dicintai oleh Allah. Mana kita tahu? Kita tak tahu dia siapa orang yang Allah cintai. Kita tak tahu. Walaupun kita kata, oh, ini wali Allah, memang dia salih apa. Itu alhamdulillah lah. Maknanya kita nampak tanda-tanda. Tapi ada antara keliling kita ni, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah berhak untuk cinta siapa saja yang dia ingin. Ya, mungkin pada waktu itu kita nampak secara fizikalnya, ini bukan orang yang baik pun. Macam kita rasa, kita punya tafsiran kita ataupun kita penampilan dia rasa macam apa orang macam ni. Satu Nabi mengatakan, berapa ramai orang-orang yang rambutnya kusut masai, badannya berdebu, dan kamu ketika mana berselisih dengan dia mungkin berlaga bahu, tapi kamu tak mengambil kisah pun tentang dia. La qasama Allah la abarrahu. Tapi kalau dia angkat tangannya kepada Allah, Allah akan tunaikan permintaan dia. Itu yang sahabat tanya tu, ya Rasulullah, ada ke orang tu yang seperti sifat-sifat itu di zaman kami? Ialah para sahabat pun awliya juga, kekasih Allah. Tapi maksud dia, orang-orang yang Nabi cirikan, orang tak tahu dia. Orang bahkan perkecilkan dia. Orang bahkan anggap dia gila. Kata Nabi, ada? Siapa? Uwais Al-Qarni, kata Nabi SAW. Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Rasulullah. Tapi Nabi kenal dia. Sebab dia famous. Famous kepada di kalangan para malaikat. Oleh penduduk langit dia famous. Tapi di bumi dia tak famous. Kan? Jadi kita ni pergi cari famous kat bumi. Itu masalah kita. Kan? Tapi Uwais Al-Qarni, dia famous di langit.
masyhur namanya, sehingga Nabi sendiri bagi tahu kepada para sahabat. Jadi kerana orang anggap dia rupa jadi tempat dia, memang dia anggap macam gila dia. Bahkan dia ada satu pondok dia yang diasingkan daripada keluarga dia sendiri. Wais Al-Qarni, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah menyembunyikan cinta dia pada hambanya. Kita tak tahu siapa di antara kita yang dicintai oleh Allah. Kita tak tahu kat luar sana ada orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang memperkecilkan, mempelekehkan. Bahkan kadang-kadang tu kita, yalah, kita buat tak baik kepada orang itu, seseorang tu, yang kita tahu kalau itu kasih Allah. Kalau itu kekasih Allah, Allah sayang. Kalau kita buat tak baik kepada dia, siapa yang bela dia? Allah. Habislah kita. Jadi ini adalah di antara yang perlu untuk kita ambil ingatan sebagai satu apa namanya prinsip dalam kehidupan kita ni. Satu amal tu ada kesempatannya buat. Jangan tangguh dan jangan agak kecil. Semuanya peluang tu adalah peluang-peluang yang besar diberikan oleh Allah. Ha, cepat-cepat. Dan begitu juga apa teringin nak buat yang tak baik apa semua, cepat-cepat tahan diri sini. Ini bahaya. Mungkin dia ada murka Allah SWT begitu. Begitu juga buat kasih sayang kepada semua orang. Tak perlu kita nak pergi buat tak baik kepada siapa pun. Buat baik semua kepada orang. Sebab mungkin itu adanya yang disebutkan kekasih-kekasih Allah. Baik. Kebetulan saya sekurang-kurang ni ada satu hadis Nabi SAW. Saya tahu mungkin dah pernah baca atau tidak. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita tentang apa namanya penyakit-penyakit umat-umat terdahulu yang menimpa akan menimpa kepada umat-umat yang akhir zaman, kita lah. Yang kita ni sebenarnya memang berada di akhir zaman, tapi bukanlah maksudnya kalau kita kata akhir zamannya orang kata maknanya kita ni dah memang akan jumpa dengan Dajjal. Kita pun tak tahu bila Dajjal tu akan muncul. Tapi kita kena mengakui bahawa kita memang berada di akhir zaman. Dan akhir zaman itu bermula dengan tanda-tandanya. Dan tanda terawal akhir zaman itu adalah wafatnya Nabi SAW. Ada? Kan? Wafat Nabi yang bermulalah kita ni sebenarnya adalah merupakan daripada akhir zaman. Kan? Wafat je Nabi SAW. Nabi itu membuka kepada akhir zaman sebab Nabi adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Wafat dia pembuka ialah merupakan dari tanda akhir zaman. Maka menyusullah ketika itu daripada tanda-tanda dia. Itu Alhamdulillah kita sempat buat daurah kan, tentang hadis akhir zaman dekat sini. Bagi yang hadir tu kita dah bahaskan 40 lebih hadis yang dihimpun oleh guru kita. Allah yarham Fahmi Zamzam, Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, nafa'anallahu bih wa bi'ulumihi fi daraini, amin. Yang kita dapat manfaat daripada hadis-hadis himpunan tentang tanda-tanda akhir zaman tu, dan kita lihat rata-ratanya dah berlaku kepada kita di zaman kita ni, masya-Allah tabarakallah. Jadi penting yang kita panggil ilmu ataupun pengetahuan tentang akhir zaman ni, bukan sebab apa, supaya kita sendiri pun sentiasa bersedia untuk menghadapinya. Kerana bukan tanya bila, tapi apa yang kita persiapkan untuk menghadapinya. Sebagaimana Nabi pernah jawab ketika ditanya oleh seorang Arabi atau Badui, mata sa'ah ya Rasulullah, bila akan berlaku kiamat wahai Rasulullah? Nabi mengatakan mada a'dadta laha. Nabi tak jawab, Nabi kata apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya. Dalam hadis ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kalau hadis tu, kalau sahabat tu dia kata sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah, maknanya betul-betul dia dengarlah. Kalau dia kata qala Rasulullah, Nabi berkata, itu belum tentu dia dengar direct dari Rasulullah. Mungkin dia dengar dari sahabat yang lain yang dengar daripada Rasulullah. Cuma dia kata, Nabi SAW bersabda. Tapi kalau hadis tu kata, sami' tu, aku dengar. Maknanya dia memang dengar langsung daripada Nabi. So dalam darjat hadis yang kalau sami' tu, termasuk darjat, maksudnya kedudukan hadis. Kalau sahabat ni kata, aku dengar, itu adalah lebih kuat daripada dia. Dia kata. Kan? Walaupun derajat tu nanti akan dibuat kajian pula lah. Dan kajian takhrij hadis ini pula bukanlah penentu. Maksudnya mutlak. Kita kena faham pula daripada ilmu hadis. Sebab hari ni orang
mudah-mudah aja dengan mentakhrij hadis tu sehingga dia buat kesimpulan dengan apa yang dia buat kajian dan merasakan dia yang paling benar. Ha, ini masalah pula. Sebab takhrij hadis tu pun kadang-kadang orang yang takhrijnya pun dia pun silap. Khususnya apabila berkaitan dengan rijalul hadis, iaitu tentang orang perawi-perawi tu yang kadang-kadang nama dia tu sama tapi orangnya berbeza. Ha, kan? Dah belajar ilmu hadis pula pagi ni ya. Sikit-sikit lah kita masuk kan. Tapi maksudnya ini bukanlah semudah dan simple saja kita ni nak takhrij hadis dan menghukum hadis itu. Walaupun kita boleh untuk nak mengkajinya, tetapi janganlah mudah kita menyimpulkan dengan qat'i, iaitu ketetapan dengan kajian itu, kerana kajian kita pun boleh salah. Kalaulah orang-orang yang buat kajian ni yang jenis agresif ni sampai menyalahkan imam-imam hadis dengan mengatakan oh mereka salah di dalam mentakhrij ataupun ya mengkategorikan hadis, itu para imam kita tahu pada kurun-kurun yang terawal, dan bahkan mereka ni memang diakui ilmu, bukan hanya ilmunya, adab, akhlak dan halal haramnya, makan minumnya. Itu pun dia kata mereka pun boleh buat kesalahan. Kalau mereka buat kesalahan, kamu lebih lagi teruk lah. Sebab kamu hidup pada zaman yang penuh dengan syubhah. Kan? Macam Imam Bukhari pun sebelum dia nak menulis satu-satu hadis, dia hafal berapa hadis? Ratusan ribu hadis. Tapi yang dia tulis dalam Sahih Bukhari hanya 6,000 lebih daripada 7,000 hadis. Mana perginya yang lebih daripada itu? Banyak lagi sebenarnya. Dan bahkan ketika nak tulis tu pun dia akan solat 2 rakaat dulu pun kepada Allah petunjuk. Jadi ini bukanlah simply kita nak tuduh ataupun kita nak condemn kepada mereka, sebab mereka mempunyai jasa yang besar dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hadis ini diriwayatkan Imam Hakim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa umat-umat aku dengan penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, mana umat-umat yang sebelum kita ni ada macam-macam penyakit. Paling contoh paling besar penyakit yang ada pada umat dulu, macam-macam jenis. Setiap umat ada dia punya, kita panggil penyakit dia. Tapi yang luar biasanya penyakit-penyakit itu ada semua dekat dalam umat kita. Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Contohlah kalau kita umat Nabi Lut, penyakit dia LGBT tu. Kan? Itulah penyakit asal yang lain-lain tu, okey lagi. Tapi yang tu lah dahsyat tu. Yang kita ni ada tu. Lepas tu ada lagi penyakit umat Nabi Shu'aib, iaitu menipu dalam timbangan. Kita ada penyakit, semua penyakit-penyakit umat tu ada. Tu yang Allah, bahayanya. Kan? Tapi itulah. Tengok sekarang ni, kalau ada satu penyakit nama dia cacar monyet, dia panggil kan? Tapi saya tak tahu Allah Allah betul atau tidak. Tapi saya dengar dalam berita, dia kata cacar monyet ni akan mudah menimpa kepada orang yang berhubungan sejenis. Ini balak. Kan? Kita nak kata pada muka pun tak boleh juga kan? Tapi maksudnya memang itu. Dan nama dia pun monyet kan? Cacar monyet. Macam, oh, sebab bangai macam monyet pun tak macam tu bangai. Yang buat ni hubungan sejenis dan sebagainya. Tapi itulah kita kata bagaimana Allah SWT nak juga masih sayang kepada umat ni, diberikan peringatan-peringatan tu. Macam yang kita kata perbuatan-perbuatan zina dan sebagainya, ada penyakit AIDS contohnya kan. Semua tu sebagai peringatan supaya kita tak buat. Sebab kita takut untuk melakukan daripada. Tapi itulah manusia ni tetap juga yang dipanggilkan degil. Innal insana la rabbihim la kanud. Manusia ni terhadap Tuhan mereka ni memang degil, memang engkar. Jadi penyakit-penyakit umat yang sebelum ni yang Nabi kata akan menimpa ni dalam hadis ni adalah yang pertama, ketika tu sahabat dengar, lepas tu ditanya, sahabat tanya, ya Rasulullah,
Wa ma da'ul umam, apakah penyakit umat itu, umat-umat dulu ni yang kau maksudkan akan menimpa kepada umat umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan yang pertama al-ashar, al-ashar, al-ashar. Apa al-ashar? Iaitu terlalu banyak berseronok sangat. Apa istilah orang sekarang? Dia panggil apa? Orang yang kalau terlalu berseronok sangat tu. Yalah, enjoy lah. Tapi ada satu benda dia panggil apa, saya tak ingat. Jadi terlalu banyak berseronok je. Berhibur lah. Berhibur ni yang terlalu keterlaluan. Jadi terlalu banyak berhibur. Maksudnya umat-umat dulu begitulah mereka. Mereka ni memang suka berhibur je. Jadi apabila berhibur itu tak salah. Berseronok itu boleh. Tapi bukan itu matlamat hidup kita. Dan kalaupun kita nak berseronok gembira, biarlah pada tempat dia. Allah suruh kita gembira, tapi pada dua perkara. Iaitu fadlullah dan rahmatullah. Iaitu kurnia Allah dan rahmat Allah. Kalau Allah kurniakan kepada kita dari Allah, kita gembira. Dan kalau kita dapat rahmat Allah, kita gembira. Tapi yang lain daripada itu, jangan. Tapi malangnya orang zaman ini gembira dengan sebab maksiat yang dia buat. Kan? Dah lah maksiat dia buat, dia gembira dengan maksiat juga. Itu satu hal. Bertimpu dah. Tapi ada pula orang yang apa yang digembirakan itu tak salah. Memang betul. Tapi cara gembira dia maksiat. Contohnya kalau berkahwin. Seronok lah kahwin. Tapi majlis perkahwinannya diisi dengan maksiat. Allah. Bahkan yang lebih membimbangkan sebab dia kata ala kahwin tu sekali je. Mana dia tahu sekali je. Tapi kalaupun sekali, walaupun sekali, kita nak supaya dia berkat. Sebab tu kalau orang kahwin kita sebut barakallahu laka wa barakallahu baraka alaikumah. Doa keberkatan. Tiba-tiba diisi dengan maksiat. Permulaan dia tu dengan maksiat kan? Macam mana nak berkat dia punya perkahwinan dia? So kita kena fikirkan ni, kalau kita orang tua, kalau kita apa ni, parents, kalau kita tu supaya anak kita ni perkahwinan dia yang kita nak barakah tu. Memanglah kita nak seronok, kita nak zahirkan keseronokan, tapi ada cara dia. Nabi pun suruh untuk zahirkan keseronokan. Nabi pernah hadir satu perkahwinan di Madinah. Nabi tengok macam apa hal senyap kan? Nabi kata ni majlis kahwin ke majlis orang meninggal dunia, kata Nabi. Kata bukan kahwin ya Rasul, tak akan meninggal pula. Tapi Nabi kata pukul lah. Kompang, kata Nabi. Zahirkan kegembiraan. Nabi suruh pada tempat-tempat dia dengan cara yang betul. Tapi tidaklah boleh seperti mana penyakit umat dulu, asyik-asyik nak seronok je. Terlalu sangat dengan budaya berhibur ni yang hari ni kita tengok menjadi satu dominan dalam kehidupan. Kita bangun pun kita nak hibur, baru tidur pun dengar dah hiburan-hiburan dan sebagainya. Yang ini adalah penyakit umat-umat yang sebelumnya. So kita dah kena tinggalkan benda-benda seperti ini. Tak boleh lah. Maknanya penyakit itu akan menimpa, tapi kita jangan jadi orang yang ditimpakan. Maknanya sebab tu kata Nabi, nanti akhir zaman ada orang-orang yang dianggap pelik dan asing kan. Yang tu yang Nabi fatuba lil ghuraba. Nabi kata beruntunglah, selamatlah orang yang asing tu. Maknanya orang ikut cara trend hiburan tu, kita tak ikut. Maka Nabi kata untunglah orang yang asing ni. Yang kedua adalah al-batar itu maksudnya adalah terlalu bermewah-mewah. Terlalu bermewah-mewah. Tak salah kita panggil nak menikmati sesuatu, tapi keterlaluan tu semuanya kalau boleh nak mewah-mewah. Yang beli ini nak mewah-mewah, semua nak mahal-mahal. Ini keterlaluan sangat sampai-sampai di luar kemampuan. Ataupun kita panggil kalau mampu pun dah sampai kategori kita panggil berlebih-lebihan dah. Membazir.
Jadi ini disebutkan dengan al-wal-batar, dan ini juga penyakit umat sebelum ni. Umat-umat sebelum tu memang mereka juga, jangan ingat mereka ni umat-umat sebelum ni yang kita selalu dengar tentang zaman-zaman apa namanya, zaman batu, zaman tu, tak, umat-umat sebelumnya mewahnya luar biasa, kemahirannya hebat-hebat. Allah ceritakan tentang bagaimanakah yang disebutkan kaum Samud, kaum Ad, itu semuanya hebat-hebat. Sebab tu kita ni ambil peluang, kalau kita pergi apa namanya musafir, pergi jalan-jalan, tengok. Kalau coba kita pergi ke Jordan, contoh kita pergi ke Petra kan, walaupun itu bukanlah kaum Nabi apa namanya Saleh, sebab kaum Nabi Saleh itu lebih tepat mengatakan di Madain Saleh yang dekat Madinah tu, yang bukan dekat lah, 100 km lebih daripada Madinah, tapi dekat lah dengan Madinah tu, itu Madain Saleh yang dikaji, situlah yang berlakunya daripada peristiwa kaum Nabi Saleh itu. Memang situ pun memang sama macam Petra tu, sebagai contoh lah kita nak tengok mana umat dulu ni dia punya teknologinya dengan dia punya kepandaiannya luar biasa, sampai dia termasuk dari 7 yang ajaib di dunia. Memang macam mana dia boleh ukir dia punya bukit tu, buat penempatan, dan buat itu bukan ukiran yang kita tengok di Petra tu, itu bukan itu je, itu bandar dia, semua kota tu begitu punya hebatnya. Dia orang tak boleh fikir tu macam mana dia punya teknologi, dia boleh panjat, dia boleh pahat dengan tepat ukuran dan sebagainya tu, hebat. Maknanya memang mereka ni memang hebat betul, dan hidup mereka tu Allah kurniakan kemewahan dan juga nikmat, tapi terlalu bermewah-mewah sehingga lupa kepada Allah SWT. Sehingga lupa kepada Allah. Sebab tu kalau kita jalan tu, jangan jalan saja tengok je cantik, tapi ambil ibrah. Ambil ibrah, ambil pengajaran. Saya nanti insyaAllah nak pergi ke Turki ni, insyaAllah bulan 10 kalau nak ikut, jom. Kita tak pergi bukan yang Turki yang biasa tu, kita nak pergi ke Salih Urfa tu. Ustaz Jasuki kan sekarang dia nak dah pergi ke situ kan, ada yang tu. InsyaAllah ke situ, sebab saya pun teringin sangat nak pergi tempat Nabi Ibrahim yang disebutkan dibesarkan di situ dan dibakar di situ, dan ada lagi kata-kata istana Namrud tu, sebab Namrud ni antara raja yang menguasai timur dan barat. Ada 4 raja yang menguasai timur dan barat. 2 yang jahat, 2 yang baik. Yang baik 2 ni Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Yang jahat ni 2, Namrud dan juga Batanassar. Ada satu raja Rom, Batanassar ni juga menguasai sekian dari lapis apa ni bumi. Jadi Namrud ni memang hebat. Sebab tu kalau pergi situ, ada lagi disebutkan tiang-tiang istana dia dekat situ yang masih kukuh lagi, sebab dia memang terkenal dengan pembinaan yang sangat kukuh, dan istana dia paling kuat masa tu. Sebab apa? Sebab dia rasa dengan bina istana yang kuat tu dia akan selamat. Dengan bina istana yang kuat tu dia akan selamat. Tapi ternyata memanglah panah tak boleh nak masuk sebab tebalnya tu. Apa pun hatang kita panggil, baling dengan batu pun kuat, tapi lubang dia boleh masuk nyamuk. Kan? Dia tak sangka yang tu, dia ingat yang senjata-senjata yang dia rasa itu yang boleh membunuh dia, dia tak tahu nyamuk tu boleh bunuh dia. Kan? Sudah yang sakut dengan binatang-binatang kecil ni dah rasa lagi ngeri pula kan. Itu dia punya balasan lah kan, sebab dia pergi mencabar kepada Allah SWT, Allah pun kirimkan nyamuk kan yang membunuh tentera dia, dah masuk pula istana dia, masuk pula telinga dia, lepas tu masuk dalam kepala dia, akhirnya dia empah-empahkan kepada kat dinding istana sampai pecah. Itu berlaku disebutkan di Salih Urfa tu, yang dekat dengan sempadan Iraq tu. Jadi kalau nanti pergi, kita akan naik flight pula domestik pergi ke situ, baru kita naik bas pergi ke situ. Nabi Ayub juga ada dia punya gua dan perigi dia, saya ada yang pernah pergi kan. Mungkin lah pergi, kemudian ada, kita akan susur dari sejarah para Nabi, kita akan berikan ibrah daripada tu, insyaAllah. Sebab memang Allah pun suruh untuk kita siru fil ardi, berjalan kamu di atas muka bumi ini. Panduru kaifa akibatul mukadzibin, kamu lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan kepada Allah. Allah suruh ambil ibrah, pengajaran. Sebab tu kalau pergi Mesir, pergi piramid. Saya dulu belajar di Mesir, pergi piramid. Masa pergi piramid dulu, seronok. Seronok bukan tengok piramid, tengok orang.
pelancong kan amal macam-macam. La haula wala quwwata. Kita nak bagi ibrah. Sebab sebenarnya kalau boleh tempat-tempat azab jangan kita pergi duduk lama-lama sebenarnya kan. Tapi kalau betul dia nak dapat ibrah, kita boleh ambil ibrah kat situ. Tak ada masalah. Tapi masalahnya dah jadi satu tempat pelancongan yang kadang-kadang orang lupa. Untuk mengambil ibrah dekat situ. Sebab tu kita perlu ada bimbingan. Ketika mana kita nak berjalan musafir pun, kalau dulu kita kalau berjalan-jalan kita nak seronok je. Tapi biarlah kita tukar dah. Setiap apa yang kita buat ni biar ada nilai kat dalam tu. Biar ada nilai dalam tu. Kita nak jalan-jalan pun biar ada ibrah, ada nilai dalam perjalanan kita. So sekarang ni dah jadi satu apa namanya keinginan, permintaan yang tinggi. Orang-orang kalau nak jalan, dia nak pergi ada biar dia dapat ibrah dan juga kesan daripada perjalanan dia, insyaAllah. Wal batar, iaitu terlalu bermewah. Saya pun tak tahu sampai pukul apa ni sebenarnya. Pukul apa? Sebelah je. Oh, okey lah. Alhamdulillah lah. Maknanya, oh ya, yeah, okey. Maknanya yang kena berhenti kan, kita sambung akan datang lah. Tapi saya tak tahu, saya insyaAllah 25 akan berangkat haji. 25 ni insyaAllah berangkat haji, insyaAllah, alhamdulillah. Untuk sambung balik tugas yang sebelum ni, memang tiap-tiap tahun lah. Macam Ustaz Zian juga dulu sebelum ni, pergi tiap-tiap tahun bawa jemaah. Jadi 2 tahun dah tak dapat pergi, 25 bulan ni insyaAllah berangkat balik sampai Ogos. Jadi kalau Puan Salwa telefon dengan orang rumah saya, memang saya tak ada lagi lah nak sambung ni kan. 25 insyaAllah berangkat. Jadi saya lupa nak pesan malam. Tapi ala kulihan insyaAllah boleh je. Kalau yang nak kirimkan doa, boleh tulis, berikan nanti insyaAllah. Sebab saya memang dekat situ biasa jadi kelaziman saya. Saya nanti balik, daripada apa ni, dapatkan daripada kertas-kertas tu yang ditulis. Tapi kertas tu elok-elok lah, jangan ada kadang-kadang tu satu kecil ya, satu kadang besar. Bagi elok-elok, nanti akan balik kan, akan difailkan untuk dibaca di Arafah. Tapi bukan saya yang failkan, rumah saya. Yang dia pun dapat bahagian pahala lah insyaAllah. Sebab saya akan baca di Arafah. Jadi buka file tu, baca, 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 bawa doa. Tuan-tuan, perempuan yang ada hajat doa, yang mudah-mudahan bukan saya yang baiknya, tapi tempat tu memang dijanjikan dengan kabulnya doa. Jadi boleh. Saya tak ada masalah untuk tu insyaAllah. Sebab memang sebenarnya waktu di Arafah tu sangat banyak. Satu di Arafah tu sangat banyak. Walaupun ada orang kata, saya doa banyak. Saya pernah, selalu kalau bawa jamaah, jamaah ni akan komplain. Sebab kita dalam masa Arafah tu bermula daripada lepas zuhur tu, kita solat jamaah apa semua. Kemudian kita ada zikir-zikir Arafah, kan? So zikir Arafah ni akan menjadi isu. Isu dia kata, panjang, banyak, dia kata. Dia kata kenapa? Sebab zikir ni pun ada fadilat dia. Termasuklah Nabi anjurkan untuk kita baca. Dan ini zikir para Nabi juga ketika di Arafah. Dia kata, bukan apa, saya banyak doa Ustaz, jadi takut tak cukup waktu. Okey, saya kata. Tapi saya buat yang ringkas, tak apa. Dia pun ikut. Lepas tu, selesai tu, dia doa lah pergi sana sini. Sekejap lagi belum habis asar. Dekat asar, dah duduk lah bagi dah. Haji, dah habis doa dah. Dah habis lah. Panjang lagi waktu ni. Nampak tak? Maknanya, kita je rasa banyak. Sedangkan yang mendengar doa kita itu maha luas kurnia. Maknanya kita habis dah rasa permintaan kita, tapi Allah masih buka lagi pintu permintaan dia kepada kita. La ilaha illallah, luasnya kurnia Allah. So kesempatan tu yang saya akan bacalah. Kan, jadi kalau saya pergi dengan Abi Ali tu, Abi Ali akan senyum, dah tengok apa Abi punya benda ni. Memang kerja dia begitu, sebab memang dah jadi rutin. Tapi cuma saya ingatkan satu benda lah, sebab ni yang saya hadapi ketika je doa. Ada yang kadang-kadang buat karangan. Dah kena baca cerita pula kan, cerita kita. Buat poin-poin dah lah kan, buat poin bernama, poin. Jadi insyaAllah itu yang kita akan baca kan. Dan buat cerita, saya terpaksa baca cerita pula. Betul dia serisa, tapi kalau ada yang begitu saya minta maaf, bukan saya nak peli tu. Tapi maksudnya kadang-kadang dia rasa dia nak tulis apa luahan tu. Kalau boleh itu poin apa yang itulah. Ada satu tambahan daripada belakang nampaknya berkaitan dengan isu ni. Tapi dalam kertas lah, bukan dalam WhatsApp. Sebab dalam WhatsApp memang saya tak sempat nanti nak buka dekat sana tu, nak pergi pula, go through pula. Dalam kertas, sebab kalau dalam kertas, dalam file saya senang.
saya boleh terus je baca, 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 baca. Ha, yang tu je. Sebab kadang-kadang orang kata, saya cek WhatsApp nanti kan. Ha, dah, dah WhatsApp ni nanti takut dah ke mana pula dia pergi ke nombor berapa. Kemudian nanti kalau tidak terpaksa tulis, tak ada orang kena tuliskan pula nanti. Ha, jadi kalau ada lah, ya, kalau tak ada, cukup dengan kita panggil, apa namanya, niatkan. InsyaAllah saya pun bawa je lah doa secara umumnya. InsyaAllah kat sana. Kemudian buat takasur. Kan? Terlalu banyak menghimpun harta sebanyak mungkin. Ha, kerja dia nak himpun harta saja. Ha, kan, sebab tu Allah kata, "Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah." Ha, kan, neraka wailah bagi orang-orang yang mencaci, yang mengumpat. Iaitu orang yang sentiasa menghimpun-himpunkan harta dia dan mengira-ngira. Berapa aku punya dalam bank? Dia kurang sikit lah lemak ai. Dia itu je kerja dia. Dia punya tu nak himpun harta. Sebab tu kita kata macam, takkanlah pula nak orang tu dah banyak dia nak himpun lagi. Jangan kata hari ni kita paling pelik sekali, orang yang banyak harta tu yang paling tamak sekali. Dan paling banyak lagi dia nak lagi. Kita kata, tak habis ni dia punya duit ni. Punya kalau kita, tapi dia tak boleh. Yang ni penyakit umat dulu ni yang menimpa kepada penyakit daripada umat ni. Dan dia semakin sayang kepada harta tu. Sehingga kalau nak bagi tu, ya Allah. Sebab tu lah kata Nabi SAW, orang sedekah ni, ada orang bagi satu dirham, tapi dia punya pahala lebih daripada orang yang beri 100,000 dirham. So sahabat tanya, mana pula ya Rasulullah, macam tak logik je satu dirham boleh mengalahkan 100,000 dirham. Kata Nabi, iaitu apabila orang yang mempunyai 10 dirham, dia bagi 1 dirham. Berbanding daripada orang yang mempunyai 1,000,000 dirham, tapi dia bagi 100 dirham. Nah, 100,000 dirham. Kenapa? Sebab dia bagi 1 per 10. Yang ni bagi berapa per 100 tu. Maknanya, dia dihitung dengan apa yang kita ada tu. Nilai yang kita bagi itu. Bukannya dengan berapa jumlah yang kita bagi. Ini dah lah ada juta-juta, bagi RM10 pun ketam. Subhanallah. Ha, jangan main, ada orang macam tu. Banyak dah rasa ni. Ha, tapi orang yang ada salah kadar ni, tapi dia bagi tu dengan gembira dia bagi. Ha, kenapa? Memang rupanya fitnah harta ni semakin banyak, semakin rasa sayang kepada harta. Ni adalah penyakit. Sebab tu dia kata penyakit. Nabi sebut kan dia penyakit. Penyakit ni maknanya kalau dia dah hinggap kat tu, susah nak ubat. Tapi kena ubat lah. Kalau tidak, habis kita. Watanajush. Watanajush. Tanajush maksudnya adalah suka tipu menipu dalam usaha untuk kita nak orang tu nak merebut kepada harta. Atau usaha dalam nak merebut kepada harta benda dunia lah. Maknanya tipu-menipu ni. So, budaya tipu-menipu. Kan, umat dulu ketika mana dia nak dapat kan, dia tipu orang ni. Macam tu lah hari ni banyaknya skema-skema, nampak lah, nak tanda dia. Demi untuk nak dapat harta benda ni, dia tipu orang. Ini penyakit umat dulu, tapi dah tipu kepada umat kita. Hari ni paling, ya Allah, isu skema ni. Skema tu satu hal, yang kena tipu pun satu hal juga. Yang pergi percaya tu, heran betul. Tapi yelah, kita pun tak tahu kan. Tapi maksud dia, dia boleh sampai ke situ. Sebab apa? Salah satu dari sebab orang percaya, sebab dia tamak juga. Sebab skema dia tawarkan sesuatu. Dan orang ni nak benda tu. Dan ini berkaitan dengan keyakinan dia panggil, iman. Kenapa dia pergi nak pergi bagi juga orang ni? Sebab dia nak dapatkan pulangan tu. Alangkah baiknya kalau keyakinan itu diletakkan dengan amal soleh. Dan dengan sebab itu dia akan buat amal itu demi untuk mendapatkan limpahan ganjaran yang besar dari Allah. Tapi masalahnya yang ini kita tak yakin pula. Yang Allah janji ni, sedangkan Allah janji Allah pasti. Yang ini pula kita yakin pula, sedangkan dia menipu. Itu salah kita. Sebab tu hari ni kita dah kena alih dah keyakinan kita tu. Biar keyakinan di tempat yang betul. Dia pergi yakin dengan orang yang bukan-bukan tu, tawarkan kepada kita. Ha, kan? Jadi banyak isu ni yang berlaku di zaman ini merupakan penyakit umat sebelum yang dulu yang menimpa kepada umat sekarang. Yang ke seterusnya, watanajus fid dunia, watabarud, watabarud, tabarud, iaitu saling benci, membenci di antara sama lain. Ha, apa nama musuh orang ni, tak suka orang ni, tengok benci dengan orang ni, ha, macam tu.
Kan? Tengok orang ni tak suka lah, aku menyampah tengok orang ni, macam tu. Asyik nak apa namanya, marah kepada orang. Ini penyakit umat dulu, sehingga timbul permusuhan di antara satu dengan yang lain. Ni zaman-zaman ni, tengok zaman peperangan, zaman sebut tak kena, semua ni orang akan saling bermusuh di antara satu dengan yang lain. Kan, benda-benda kecil pun akan diperbesarkan. Hari ni kita tengok di antaranya buli di dalam jalan raya. Ya, salah sikit. Yalah, kita kata salah tu memang salah. Kita pun kadang-kadang emosional ketika mana naik kereta bawa dan sebagainya. Tapi itulah, kita ni kalau bawa kereta, biar kita belajar daripada Nabi. Nabi kalau naik je, bismillah, alhamdulillah, senyum. Kan, saya kalau naik kereta tu, anak saya memang dia akan baca. Lagi dia kata, lepas tu senyum. Saya kadang-kadang tu dia tengah baca kitab. Lu tak dengar dia cakap. Dia kata Walid ni tak senyum, dia kata. La ilaha illallah, senyum juga. Betul, kalau kita mulakan perjalanan dengan senyuman, kita punya lega, kita punya tu. Jadi kita akan emosi kita tu. Nabi di antara sunnah dalam naik kendaraan senyum. Sebab tu Sayyidina Ali ketika dia naik tu, dia baca tu, dia senyum. Lepas tu sahabat tanya, kenapa? Sebab aku tengok Rasulullah lepas baca doa tu dia senyum. Walaupun sebenarnya Nabi senyum ada sebab. Kerana ketika Nabi kata subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maha suci engkau ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Ampunilah aku, sesungguhnya tiada mengampuni kecuali engkau. Malaikat Jibril turun. Kata ya Rasulullah, siapa yang baca doa ni ketika dia nak naik kenderaan tu, maka Allah ampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. So Nabi senyum sebab gembira dengan janji tu. Tapi senyum itu jadi sunnah pula. Tapi betul rupanya kalau kita senyum, dia ubah kita punya emosi kita ketika naik kenderaan tu. So kita bermula dengan baik. Mungkin lepas tu kita, apa nama naik kereta, orang pun nak masuk simpang, kita bagi silakan. Kan? Dia potong lain. Kan? Sebab kita dah senyum, insyaAllah lah. Dan kalau kita senyum pun naik kenderaan, orang nak bagi kita pun dia bagi. Tajuk muka kita nak bagi masuk gitu. Mana dia nak bagi? Tak nak aku bagi dia jalan. Cuba senyum jalan. Dia akan bagi. Memang itu memang apa namanya pentingnya daripada keadaan-keadaan itu. Kerana senyuman itu juga mempunyai power yang begitu besar. Baik. Kemudian, watahasud. Watahasud iaitu hasad dengki di antara satu dengan lain. Inilah hasad dengki ni. Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu makan amalan kita macam api yang makan kayu. Maknanya kita buatlah solat banyak, kita puasa alhamdulillah, kita, tapi kita dengki dengan orang. Nanti ke akhirat ketika dia hisap, mana pergi amalan-amalan baik saya? Allah, saya banyak buat ni. Kata Allah, engkau telah hasad kepada saudara kamu, dia makan amalan kamu semua. Rugi kita. Kenapa hasad ni dia punya tu sangat besar, dia punya kesan dia? Sebab hasad ni sebenarnya kita bukan hanya bersalah kepada orang yang kita hasad tu, tapi sebenarnya kita bersalah kepada Allah. Kenapa kita hasad kat orang tu? Sebab orang tu dapat nikmat, orang tu dah ada kelebihan ni, kita dengki tu. Tapi kelebihan tu siapa bagi? Allah. Maknanya kita tak rida dengan apa yang Allah beri tu. Nampak tak dia punya kesan dia? Kita tak perasan lah. Tapi sebenarnya kita sedang tak berita, tak puas hati dengan Allah. Sebab itulah habis amalan kita. Hati-hati. Jangan, sebab tu kita kata Allah berikan setiap orang di kelebihan dia. Supaya apa? Supaya melengkapkan dia ada satu dengan yang lainnya. Bukan untuk dihasadkan. Bukan untuk nak dia jatuhkan kepada orang tu. Ini penyakit umat dulu. Kalau kita tengok, sebab tu dia mereka saling bunuh-membunuh dulu. Bahkan di antaranya seperti mana Nabi Musa kan, ketika mana dia dia punya tu bunuh anak saudara-saudara dia. Sebab apa? Supaya dapat harta warisan. Kalau anak ada, dah anak dapat harta. Anak ni dibunuh supaya kalau anak tak ada, bapa adik-beradik dapat harta. Sanggup bunuh tu. Dengki, berebut dengan harta ni, masya-Allah tabarakallah. Sampailah akhirnya suruh kena sembelih lembu. Dia kata pula, kenapa pula nak kena lembu? Apa kaitan lembu dengan orang mati? Banyak soal pula. Sebab itu perintah Allah buatlah. Kan? Macamlah orang kena buat akikah ni, kenapa pula kena sembelih kambing pula? Apa kaitan kambing tu dengan bayi tu? Saya banyak tanya pula dia. Kan? Jawapannya kerana kambing tu sedap dia makan. Kan? Sebab kambing hari ni paling laku sekali. Kan? Tapi ayam pun susah nak dapat sekarang. Tapi kambing memang. Tapi memang itu syariatnya begitu. Kan? Jadi hasad ni memang akan
memusnahkan kehidupan orang tu. Bahkan orang yang paling derita dalam kehidupan ni, orang yang hasad. Dia yang paling sakit. Sakit dia tengok orang tu dapat lagi nikmat, lagi sakit hati dia. Yang derita siapa? Dia lah. Tak ada orang yang paling mentalimi dirinya, kata Hasan Basri, berbanding daripada orang yang dengki kepada orang lain. Dia rugikan diri dia sendiri. Itu ya. Kemudian, hatta yakunul baghyu. Jadi dengan sebab dia saling benci dan berhasad dengan orang lain, maka kata Nabi, sehingga akan menjadilah zalim mendzalimi di antara satu dengan yang lainnya. Itu yang akhirnya buatlah perbuatan yang mendzalimi kepada orang lain dengan sebab sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Jadi itu yang kita panggil nak bermewah-mewah, mengumpul harta yang banyak, dengki, musuh orang lain. Maka yang akan berlaku untuk semua tu, dia punya yang akan berlaku adalah akan adalah zalim menzalimi dia. Yalah, bila kita tengok macam mana orang yang nak himpun harta banyak, apa yang dia akan buat? Dia ambil hak orang lain lah. Dia zalim kepada orang. Kan? Begitu juga apabila dia nak terlalu berseronok, dia zalim kepada orang. Contohnya berhibur apa semua sampai mengganggu orang lain. Orang tu nak seronok dengan nafsu dia. Dia tak fikir bahawa orang lain pun ada kepentingan-kepentingan dan hak. Tapi kerana dia ikut kepada nafsu dia, dia tak peduli kepada orang lain. So ini perbuatan-perbuatan ni akan melahirkan satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Namanya sifat zalim. Ini haram tu zulma ala nafsi. Wahai anak Adam, aku haramkan kezaliman pada diri aku. Sedangkan Allah berhak untuk nak buat apa saja kepada hamba dia. Tapi aku haramkan zalim itu untuk aku lakukan. Fala tazalamu. Maka kamu jangan pula buat zalim. Sebab tu Allah paling benci betul orang zalim, buat zalim ni. Sehingga Allah kata Nabi, kalau orang dizalimi, dia angkat tangan saja dia berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Kerana di antara orang yang dizalimi itu dengan Allah tidak ada hijab. Jadi itulah yang mudah-mudahan memberi sedikit pengajaran kepada kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati pertemuan kita. Jadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama di awal tadi, kalau saya boleh ingat balik, kita dianjurkan untuk segera untuk melakukan kebaikan. Cepat-cepat. Saya rasa kita selalu ada lintasan, keinginan dan petunjuk untuk buat kebaikan. Selalu. Tapi saya lah, tuan-tuan tak kot, perempuan tak kot, selalu gagal. Maksudnya ada dapat, tapi banyak yang kita lepaskan peluang itu. So, pada umur yang kita ada ni, baki-baki yang masih bersisa ni, kita nak kena tukar dah kita punya cara kita, iaitu ada saja peluang kebaikan di depan kita, cepat-cepat kita buat. Banyakkan berhasilnya daripada gagal. Itu yang kita kena buat. Kemudian, kita jangan pilih-pilih kebaikan tu. Oh, yang ni yang besar-besar je aku nak buat, yang kecil-kecil ni lah. Itu tak payahlah. Tak. Mungkin yang kecil itu ada ridha Allah. Dan begitulah juga dengan kesalahan dan maksiat. Jangan kita kata kecil. Bukan dengan anggap mudah. Kerana mungkin takut adanya murka Allah dan kasih sayang kepada semua. Dan lindungi diri kita daripada penyakit-penyakit tadi. Dan elakkan daripada menzalimi kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kepada kita. Dan segala usaha-usaha kebaikan ini diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Dan Allah berkati umur kita, masa kita. Diberikan oleh Allah SWT kepada kita ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan segala kebaikan, ganjaran dan usaha-usaha yang baik akan Allah kurniakan ganjaran kepada insan yang berjasa dan kehidupan kita, ibu bapa kita. Sehingga mudah-mudahan setiap kebaikan ini mengembirakan kepada mereka, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Rabbal Alamin, jadikan keluarga kami bahagia dunia akhirat, anak-anak kami salih dan saleha. Jadikanlah mereka bukan hanya berbakti kami kepada kami di dunia, bahkan memimpin tangan kami nanti untuk diajak masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Rabbal Alamin, pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami di kalangan hamba-hambamu yang bertakwa. Dan ya Allah, golongkan kami di kalangan orang-orang yang kau muliakan nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, Allahumma hadina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.